Oke guys, kali ini gue sudah berada di dalam gamenya ya. Ayo. Untuk nama gamenya Football League 2024. Kali ini baru saja di update kemarin tanggal 1 Desember guys. Gue telat mau review kembali ya guys, karena ini dia untuk update-annya. Di sini untuk Liga Arabnya sudah baiknya diperbaiki, ada Liga Arabnya sudah di update. Terus ADD Liga ini ya guys, Liga Korea coy. Kita lihat di sini Liga Korea. Ini dia Liga Korea guys. Ternyata di sini sudah ada Liga Korea anjas. Nah, untuk menunya di sini juga sudah diperbaiki. Jadi untuk tampilannya makin keren tuh guys, untuk efek animasinya. Oke, untuk pengaturan dari game ini gue seperti ini guys, untuk pengaturannya 6 menit ya biar lama cuy. Tingginya kita atur 35 meter biar lebih ke PS3 gitu ya guys. Pasang mainatur tentu saja Indonesia coy. Yang lainnya seperti ini ya. Ini juga bisa dikontrol pakai stick ya guys, tapi gue belum punya stick ya. Nah, di sini yang terbaru itu Liga Korea ya. Kita coba lihat Liga Arabnya guys. Ini yang terbaru ya dari Liga Arabnya. Nah, di sini mungkin dari Liga Arabnya bug-nya sudah di-fix ya. Dan di sini gamenya makin HD guys ya. Game ini makin HD anjas. Oh iya guys, dulu ini dari klub Liga Arabnya nggak seperti ini, cuma nggak bintang 4 anjir. Sekarang bintang 4 ya. Lah kok pilih Thailand coy, ini masih ngebug ini. Itu tolong. Nah di sini ini bukan manager mode ya guys, ini turnamen biasa. Kalau manager mode mah kita bisa beli pemain coy. Nah untuk susunan pemainnya mungkin di sini ya. Oh, Ronaldo coy. Kita lihat Ronaldo apakah mirip. Anjir. Ini mau kayak gini guys. Ini masih ngebug coy. Nih guys, ini masih ngebug ternyata coy. Ternyata masih ngebug ya. Tapi nggak apa-apa guys. Sudah keren kok. Nah, ini masih ngebug tuh guys. Apaan nih coy? Ini masih ngebug ternyata ya guys ya. Katanya udah diperbaiki ternyata masih ngebug coy. Oke, kita quit aja. Anjir, katanya udah diperbaiki guys untuk bug Liga Arab, ternyata masih belum ya. Oke, kalau kalian pendatang baru ya di Football League 2024, kalian mending main manager mode guys. Di sini kalian bisa beli-beli pemain guys, keren gak tuh. Nah, di sini kita bisa mulai dari Liga 3 ya. Nanti kita bisa promosi ke Liga 2 terus Liga 1 coy. Seperti itu, kita menggunakan Manchester City aja karena waduh ini belum gue unduh guys. Oh pas belum nggak ada pilihan seperti ini ya. Stadion Ski ini, Stadion Ski stadion lama ya, ini stadion lama guys. Britania Ski ini kita pakai Stadion King Power aja guys. Mungkin untuk tampilan efek animasinya makin keren ya anjir. Pas dulu pas awal rilis ini 16 November tampilannya enggak seperti ini guys. Jadi ini tampilannya makin keren coy. Anjir. Premier League 3 kita menggunakan Manchester City ya. Nah, di sini kita bisa atur pemain-pemain kita guys. Tentu saja kita langsung atur formasinya ya menggunakan 4-3-3 coy. Haaland di sini enggak ada guys ya, karena kita harus membeli pemain terlebih dahulu coy. Tapi di sini kita dihadiahi main emas ya, ada Nunes. Jadi di sini belum ada Haaland. Mungkin kita di Liga 1 Inggris besok bisa beli Haaland coy. Oke, di sini kalau kalian mau ganti logo itu kayaknya masih ngebug ya guys. Kalau kalian udah tempel di sini logonya terus kalian kembali terus buka lagi itu kayaknya masih ngebug guys. Oke, ini dia stadionnya. Wow, keren parah guys. Pas dulu awal rilis sih nggak bisa pilih stadion guys di manager mode ya, sekarang bisa. Seharusnya sih lebih bisa milih ke stadion lagi setiap match ya, itu bakal seru sih. Mungkin besok di bulan depan Januari 2024 bakal diupdate lagi. Oke, ini dia, gue menggunakan jarak kamera 35 meter ya guys, dan beneran ini tambah HD ini gamenya anjir. Oh iya guys, ini gamenya tambah HD cok tampilannya. Oke, kameranya 35 meter kenapa? Karena biar orangnya tuh kelihatan guys. Nah, kita umpan. Oke. Anjir, malah ke belakang cok.
Nah, ini tombol-tombolnya juga makin enak ya guys buat dimainkan ya. Shoot, shooting, aduh, cerim doku, itu namanya harusnya doku guys. Kalau di sini mau ngemut itu susah banget guys, banyak yang harus diganti namanya. Shoot, shoot, gol anjas, laser cuy, nunas, kayak nunas. Oke, di sini jersey-nya buat sendiri ya guys ya. Pas dulu pas 2023 awal-awal guys. Oh, pas 2022 ya gue buatnya ini, jadi udah setahun coy. Sebenarnya gue bisa ya buat kit sendiri guys untuk buat balik 2024. Tapi karena udah lama gue enggak buat, jadi mungkin di sini agak susah ya coy. Nah, di sini umpan kau. Set set, aduh. Hit, waduh, nah, embrox, umpan, shooting, cool, shootingannya keras banget, guys. Ya beda sama kalau gue main Liga Indonesia, itu bedanya jauh banget, guys. Di Liga Eropa ini pemainnya tinggi-tinggi, Liga Indonesia kecil dan gak bisa lari, cok. Beda banget ya. Ya itu tergantung rating timnya sih, karena kita mulai dengan rating tim 2,5 guys bintangnya. Oke, kalian simak aja gameplaynya ya sampai selesai coy. Dan di sini juga komentator Indonesia guys. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. We'll never let them. Okay, jadi cukupkan saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan ini memang gamenya keren parah, guys. Jadi ini gamenya saingan PES dan FIFA ya. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.